Ini opor yang saya marinasi kemarin itu saya masak, tapi ini khusus untuk tanggal 21. Jadi yang tanggal 22 saya akan masak besok. Ini kalau bikin semur ya guys ya, kasih daun salam sama saya taburin bawang merah goreng. Tuh saya lihat ya guys ya, itu saya taburi bawang merah goreng. Kalau bikin semur jangan manis-manis, cepet enak nanti ya. Nah ini rendangnya tuh, tuh bagus ya teman-teman, berminyak sekali tuh. Ini saya tutup biar cepet empuk, karena ini empuk tapi belum kurang ya, kurang tuh gitu. Mungkin butuh waktu 30 menit lagi. Lihat waktu. Ini lomboknya 1 kilo. Bawang merahnya tuh kira-kira 200 gram. Bawang putihnya, wah saya nggak ngitung, saya kira-kira aja mungkin bawang putih tumbuk ya. Ya, mungkin 4 sendok makan. Ini teman-teman saya bikin yang saya janjikan ya, bikin kare, kare labu siam. Ini bumbu karengnya udah siap guys. Saya udah kasih daun jeruk, daun salam. Nih daun salam ini saya nanam sendiri loh teman-teman. Tuh, lain sama daun salam Indonesia. Tapi ini rasanya ini ya kuat sekali daun salam sini tuh. Itu kayak daun salam dari India gitu. Terus serai itu, mahal sekali di sini. Ini bumbunya udah mirip kayak soto ya guys ya, jadi bisa buat kare, bisa buat soto gitu ya. Ini saya sudah kasih kemiri juga, jadi udah beda. Ah, enak. Selesai. Ini teman-teman saya masak sayur labu untuk hari ini ya, tanggal 21. Saya bikin yang panci kecil aja. Yang panci besar itu untuk sayur labu juga, tapi yang pada mau ambil tanggal 22 besok. Jadi saya masak fresh biar nggak terlalu mateng yang buat besok. Jadi saya sendiriin aja. Inilah sayur labu kami. Nanti saya akan kasih rawit ya, rawit yang direbus pakai kuah karinya.